Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aidi Lagisna. Di video kali ini aku akan sharing tanaman hias, yaitu Anglonema jenis legasi merah, dan cara perawatannya supaya daun muda tumbuh lebar dan panjang ya guys. Caranya sangat mudah ya guys. Medianya menggunakan sekam mentah dan juga tanah liat ya. Dan untuk penyiraman airnya, 1 minggu bisa disiram 2 kali ya guys. 1 minggu penyiraman cuma 2 kali ya. Jika medianya sudah padat ataupun nampak keras, kalian bisa menggantinya, medianya ya guys, diganti ya, supaya akarnya mencari makan mudah ya guys. Jika medianya diganti nggak padat ya, akar anglonema cepat mencari makan dan juga daun muda bertambah lebar ya guys. Daun muda keluar dan juga lebar dan panjang ya guys. Ini aku mempunyai koleksian legasi merah, daun tuanya kecil ya guys, dan daun mudanya sudah lebar dan juga panjang karena sering aku ganti medianya dan juga aku kasih pupuk ya guys. Penyiraman cuma 2 kali, 1 minggu ya guys. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga like, comment, dan share, dan juga sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada yang belum tahu tentang perawatan anglonema, silahkan boleh komentar di bawah video ini ya guys. Boleh tanya-tanya ya guys, gimana cara perawatannya ya, yang mudah dan juga tidak cepat mati. Terima kasih aku ucapkan untuk yang menonton sampai selesai dan juga yang setia mengikuti channelnya Aidi Lagisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton ya guys.